Bapak dan Terina. Tapi pernah gak sih mengungkapkan rasa terima kasih untuk kebersamaan kita gitu? Coba deh. Kayaknya, romantis. Coba romantis, Pak. Romantis, Pak. Kayaknya susah deh. Kamu yang ngomong, aku yang nambah gitu. Coba, Mbak Rina yang ngomong. Ini ceritanya nih. Ceritanya gimana? Sinetron, ayo. Pak, terima kasih ya telah menjadi suami terbaik dalam hidupku. Oke. Oh iya, Pak. Kok gitu sih? Jujur, sedih kan digituin? Iya, kenapa? Iya. Siap. Kita jarang serius ya, karena... Kami di rumah ini jarang serius. Beneran? Iya. Jarang serius saya orang. Kalau anak-anak ikutan gak serius juga? Iya, sama aja dengan anak-anak saya semua itu. Malah jarang ketemu. Nah, aku pengen panggil dong anak-anak. Penasaran ya kita sama sini dia? Anak-anak dari Bang Bejo! Ada 5. Ayo masuk semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Tuh, keluarga Bang Ucok nih. Silakan duduk semuanya. Mantap. Duduk, silakan duduk. Ayo sini siapa? Iya. Adam, sini. Amar, coba Bang Ucok. Yang paling gede, yang mana? Kenalin dulu, nomor 1 mana? Aku Om. Namanya siapa? Rio. Yang kedua. Septi. Yang ketiga. Coba. Adam. Yang keempat. Aku Nabila. Nabila. Lima. Amal. Keren banget. Ini pasti penasaran kan? Gimana bangganya anak-anaknya punya bapak seperti Bang Ucok? Betul. Dan juga bagaimana kesehariannya, kita mau lihat gak sih tayangannya? Iya. Yuk, ini dia. Aku mau nanya nih. Kalau papa, manggilnya papa. Papa. Papa itu di rumah galak gak? Bukan galak sih Om, lebih ketegas. Wah. Gitu. Tegas. Gimana kalau marah? Misalnya nih, waktu aku pulang malam nih ya, waktu zaman SMA. Padahal baru jam 8 kan Om, jam 9, jam 8. Pas aku, Assalamualaikum, Pak Salim. Dari mana kamu? Gitu Om. Khawatir. Iya khawatir. Khawatir berlebihan, kesel gak digituin sama Bapak? Enggak sih, gak pernah. Pada hormat tapi tetap sayang. Hormat ya. Sayang. Tapi marahnya gak sampai gigit kan? Enggak. Jangan sampai orang marah. Pulang jam berapa? Tapi kalau Adam pernah dimarahin Adam? Kalau Adam enggak, paling dikasih tahu doang. Begitu. Emang yang bikin khawatir sama anak-anak tuh apa sih, Bang? Jadi banyak sekali yang zaman sekarang itu banyak sekali ya yang harus mereka jauhin dari situ ya. Yang terutama ya kalau ketika pulang sekolah, aku kepengennya itu pulang dulu ke rumah. Ya, store muka lah istilahnya. Ya, store muka dulu ke orang tua, walaupun ke mamanya, kalau misalnya saya enggak ada di rumah enggak apa-apa. Yang penting mamanya, karena aku akan telepon mamanya. Anak-anak udah pada di rumah, Ma. Mamanya harus tahu. Harus tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka enggak pulang, sampai seperti dibilang Rio tadi, waktu dia SMA, saya khawatir terus. Iyalah. Iya, diajak sama teman-temannya apa gimana-gimana kan gitu kan. Itu yang aku takut. Dan kalau ada yang mencemooh. Iya, ada enggak ada teman-teman? Apalagi di sosial media, kamu gimana? Ih, bokap lu. Banyak lah ya. Banyak. Gimana kamu? Kayak misalnya, apa sih yang lu banggain? Bapak lu tuh, maaf ya kalau fisik... Bapak lu aja tuh lebih gede dari lu, lebih kecil dari lu, masa lu bangga-banggain di sosmed gitu. Itu pernah kayak gitu. Ya Allah. Terus kamu gimana? Terus? Ya aku bilang, kan yang punya bapak gue gitu ya. Jadi yang gue tahu lah bapak gue kayak gimana. Yeah, bukan lu yang tahu, jadi lu gak usah ikut ngurusin hidup keluarga gue deh gitu. Tapi kan yang namanya orang ya, yang namanya remaja tuh kadang-kadang kita pun pernah mengalami masa, aduh, jalan sama orang tuh malu gitu, tensin gitu, di kondisi apapun. Kalian pernah merasa itu gak sih? Kan banyak juga ABG-ABG itu. Tidak sama sekali. Bangga ya, aku lihat juga di YouTube-nya, di vlognya, keluarganya kompak terus, keren. Keren banget. Nah ini bisa seperti ini tuh didikan apa yang diberikan oleh Bang Ucok? Didikan tentara. Siapa namanya ini? Nabila. Nabila sama ayah suka main apa biasanya? Sih pergi paling ke mall. Iya. Minta duit. Tadi kelihatan main motor-motoran, mobil-mobilan. Iya, itu papa yang beliin. Iya, papa pernah cerita katanya Nabila tuh sangat suka binatang. Udah gitu juga katanya kalau ngoceh tuh lucu katanya. Oh iya,
aku emang suka binatang om, di rumah ada kucing. Kucing aku ada 6. Oh iya, bener. Kucing aku ada berapa ya? Kalah, kamu kalah. Iya, lu kalah lu. Oh, kalah. Kayak paling kecil siapa namanya? Siapa namanya? Aman. 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 Oh, Amar. Amar, suka dibeliin apa sama ayah mainan? Apa? Apa-apa? Apa? Suka beli mainan Avengers. Avengers. Nabila, ini kan yang paling mirip dengan papa tuh kamu ya? Kamu makin percaya diri dong, pede. Iya. Iya. Aku enggak kata papa kalau kata orang-orang jangan didengerin. Gitu. Emang ada orang yang ngomongin apa? Sebenarnya sekarang udah jarang sih. Dulu? Kalau dulu sering dikatain di sekolah. Ya Allah. Terus kalau ada yang ngatain kamu, kamunya gimana? Biasa aja. Biasa aja lah ya. Iyalah. Enggak bilang kuat. Karena umurnya berapa? Keren banget. Umurnya 10. Oh, 10 tahun. Keren, 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 keren. Salah jawabnya. Kan ada papa aku yang tentara gitu. Kalau betul tuh pengen banget jadi tentara. Iya, iya, iya. Tapi ada, kalau ini kan udah pada belum menikah kan? Belum, Om. Gimana ngenalin pacar sama... Ada nggak yang udah punya pacar, ayo? Nggak apa-apa. Waktu itu pas tahun baru, aku ajak aja ya. Langsung bawa ke papa mama. Terus, dikenalin. Pak, ini pak pacar abang. Terus? Gitu. Terus kata papa, wih dari mana itu pacar kamu? Terus? Aku bilang aja, ya dari temen, Pak. Interogasi. Diinterogasi, Om. Diinterogasi, ditanya-tanya. Wah, cantik juga nih. Itu malu. Oh, jadi seposesif itu ya, Bang, ya? Anak-anak tuh posesif juga. Aku tuh orangnya itu di rumah itu sama dengan... Anak saya itu sama dengan teman aja, gitu. Iya, bercanda, gitu. Kayak ini nih, dia bawa pacarnya, ini bawa pacarnya, ya... Bercanda aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau menikah udah diizinin enggak? Misalnya abang yang paling gede. Belum, belum. Saya selalu bilang jangan dulu. Yang penting serjana dulu. Belum serjana? Belum. Apa? Kuliah. Kuliah. Saya bilang papa sangat bangga kalau misalnya nanti kamu udah wisuda punya gelar itu bukan masalah apanya. Itu kebanggaan papa. Iya, iya, iya. Berarti papa berhasil mendidik kalian gitu ya. Wah, terlihat seperti ini aja berhasil banget. Jadi orangnya luar biasa ya. Tapi gak apa-apa nih, pada gak boleh nikah dulu sampai jadi sarjana dulu semua. Gak apa-apa, Om. Ya. Banggain dulu orang tua kan. Nah, ya. Tapi katanya Septi udah gak tahan, katanya pengen sebut-sebut. Emang kenapa ada cita-cita yang gak terwujud? Emang? Iya, jadi saya dulu tamat sekolah itu, SMA itu, jadi saya kepengen jadi kuliah. Iya, iya. Jadi sehingga waktu itu, karena ekonomi orang tua di kampung kan nggak layak lah untuk sekolah. Bahkan waktu itu saya sempat jualan untuk kuliah tapi tetap nggak tercapai. Saking pengen kuliahnya. Pengen kuliah. Ya sekarang ini aku punya anak ya. Tentunya aku punya rezeki ya. Tentunya aku sekolahkan anak saya. Papanya nggak bisa ya mendingan kalian gitu loh. Masya Allah keren banget Bang Ucong. Berarti Bang Ucongnya punya harapan yang tinggi buat anak-anak. Iya. Kalian sebagai anak. Tunjukin, mungkin ayahmu kan gak minta rumah, gak minta mobil, tapi minta kalian jadi sarjana, itu kebanggaan emang. Ya, betul-betul. Terlihat banget loh, anak-anak Bang Ucong itu begitu hormat dan sayang kepada papa tercinta. Siapa yang mau wakilin di antara kalian? Ngomongin. Adam kali ini mau ngomong apa? Siapa? Atau Nabila? Nabila apa? Ya. Aku cuma pengen ngucapin terima kasih udah didik aku, itu aja sih. Ya. Yang lainnya? Teruntuk papa dan mama, terima kasih udah membesarkan aku. Semoga mama sama papa selalu diberikan kesehatan. Dan suatu saat nanti ketika aku sudah sukses, aku bakal balas jasa papa dan mama. Amin. Pak, yang lainnya ayo. Oh, dari abang buat papa mama, terima kasih udah besarin abang dari kecil sampai besar. Terima kasih udah sekolahin abang. Pokoknya abang bangga sama papa dan mama. Doain sampai abang sukses nanti. Tapi deh, terima kasih. Iya. Pokoknya terima kasih buat papa sama mama juga bisa besarin Septi sampai Septi udah lulus SMA sampai Septi ngelanjutin kuliah lagi. Pokoknya papa jadi yang paling Septi banggai. Berpelukan dong. Oh. Aduh. Jadi kalau udah dipeluk nggak boleh minta jajan lagi. Enggak lah.
Tapi aku lihat kalau di YouTube-nya ini, aku lihat di YouTube ini Bang Ucok sama Nabila ini sering beradu lucu banget. Ini jajannya banyak banget, Pi. Nabila jajannya banyak? Banyak dia. Enggak apa, enggak apa. Makan, mumpung lagi dekat Om Rapi. Itu. Hobi banget ngajakin flashback kayak tadi makan di warteg. Bahwa ya, yang kalian tuh sekarang hidup udah enak istilahnya ya. Jangan lupakan perjuangan itu seperti apa yang lakukan gitu. Jadi, ya. Jadi aku tanamkan kepada anak-anak saya, walaupun kita sudah seperti ini, jangan pernah kamu merasa udah cukup. Karena belum tentu hidup ini bisa terus seperti bisa ini. Terus seperti ini. Jadi makanya aku ajarin mereka makan di warteg, di pecel lele, di mana, naik angkot, harus seperti itu, ya kan? Tapi bagus lah. Abis ini gimana kita main game sama anak-anak? Yuk kita main game bersama dengan keluarga Bang Ucok ya. Abis selain satu ini tetap di FYP. Warrior pagi.